sekalian, keluarga kita yang kita cintai, yang telah tiba saat ketetapan Allah itu datang, maka tidak satu kekuatan pun yang sanggup menangguhkan apa yang telah ditetapkan Allah ini. Berbahagialah jamaah yang Allah muliakan, kita yang masih diberikan Allah kesempatan, maka mari kita terus berlomba. Peluang-peluang pahala begitu banyak jamaah, bertebaran di mana-mana. Maka teruslah kita berlomba dalam kebaikan, teruslah kita berlomba dalam berinfak, bersedekah, teruslah berlomba dalam bangun tahajud, teruslah berlomba dalam zikrullah, teruslah berlomba dalam membaca Al-Quran, teruslah berlomba memakmurkan masjid. Walaupun sedang pandemi, tetap terus makmurkan masjid. Biarkan pandemi berjalan, tapi kemakmuran masjid juga harus tetap kita tegakkan. Jangan sampai cuma karena wabah masjid ditutup. Seharusnya yang kita jauhi ini wabahnya, bukan masjidnya. Yang kita jauhi itu wabahnya, penyakitnya, bukan masjidnya.